Saudara, kes jangkitan COVID-19 dijangka tidak akan meningkat pada tahun baru Cina. Mengambil kira statistik sewaktu Aidilfitri, Aidiladha dan pilihan raya umum sebelum ini. Malah, kes baru yang dicatat kebelakangan ini kekal bawah 500 kes dan penularannya terkawal. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan pemantauan menyeluruh akan terus dilaksana. Justru orang ramai diingatkan agar patuh SOP bagi mengelak dijangkiti. Walaupun pada kali ini kita menjangkakan kemungkinan tidak ada kenaikan kes, tetapi kita tetap berhati-hati dalam dan langkah berjaga-jaga itu sentiasa kita laksanakan, dan kita akan pantau seperti yang saya sebutlah dengan rapatlah kita ada yang saya pernah sebut juga dulu CPRC, laporan daripada negeri, semua kita dapat pantau hari demi hari dan dalam keadaan yang sangat-sangat berhati-hatilah ya. Pemantauan kes COVID-19 dilaksana Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC yang berpangkalan di Kementerian Kesihatan Putrajaya.